Hai guys, Assalamualaikum guys. Selamat malam rakan-rakan semua. Pada malam ni, mari kita saksikan Tadano TG 3600 360 10 dan juga Liber LTM 1400 410 410 yang akan mengangkat Dura Beam seberat 180 ton ke atas multi axle. Dan pada malam ini juga kawan-kawan semua kita dapat saksikan beam sepanjang 60 meter berkapasiti 180 ton berat beam adalah 180 ton yang akan melalui kawasan sempit di celah-celah tiang jambatan. Kalau nak tengok, jom saksikan video ni sampai habis.
Kali ni kita dapat tengok situasi kedua-dua buah kren ada dalam satu span yang sama. Agak-agaknya macam manalah dia nak angkat beam tu, sebab beam tu panjang. Bila panjang 60 meter, kedua-dua kren pula ada dekat dalam. Jadinya kalau nak tahu bagaimana cara diorang launching, kita tunggu sampai diorang siap set up kren ni. Mudah-mudahan semuanya dipermudahkan urusan . Kalau kita lihat belakang crawler crane 600 ton tu, belakang tu dah jambatan. Kalau dia swing sikit pun tak tahulah beam tu boleh lepas ke tak boleh lepas. Lagilah kedudukan 700 ton ni belah depan dengan beam yang dah ada di atas span tu. So kita tunggu dan kita lihat bagaimana diorang menaikkan dura beam seberat 180 ton ni dengan menggunakan dua kren, iaitu mobil kren 700 ton dan juga crawler kren 600 ton.